biasanya sih dia ada masalah di tempat kerja, masalah kerjaan, masalah di keluarganya, sampai ke masalah hukum. Yang banyak terjadi klien yang menolak itu biasanya klien yang diantar oleh keluarga. Orang yang mengalami masalah adiksi itu dia sebenarnya kadang tidak tahu sebenarnya dia memiliki masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Bersinar, Bersih dari Narkoba. Bersama saya Nanda yang akan menemani Sobat Bersinar pada episode kali ini. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa keren, dan juga tentunya dengan ilmu serta pengalaman yang juga tidak kalah keren. Saya perkenalkan Bapak Abu Zar Gifari selaku konselor adiksi di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, pagi. Baik, sehat, enak. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Abu Zar atau yang akrab disapa dengan Kak Ucal, yeah, ini merupakan seorang konselor adiksi atau konselor dengan spesialisasi kecanduan ya, Kak ya? Konselor adiksi, ya konselor adiksi ya, spesialisasi konselor adiksi. Spesialisasi kecanduan, ya. Ya, konselor adiksi. Jadi beliau ini sudah memiliki banyak pengalaman di bidangnya. Sudah berapa tahun Kak menjadi seorang konselor adiksi? Saya jalan 4 tahun ini. 4 tahun? Iya. Ya, jadi beliau sudah 4 tahun terjun di bidangnya dalam menangani para pecandu narkoba. Iya. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing bersama dengan Kak Ucal membahas tentang layanan rehabilitasi yang ada di BNN, khususnya di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Ya langsung saja Kak, kita ke pertanyaan pertama. Jadi Sobat Bersinar pengen tahu nih Kak, apa sih layanan rehabilitasi itu? Oke, layanan rehabilitasi itu di BNNP Sulteng ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita ada layanan rehabilitasi rawat jalan. Nah itu layanan rehabilitasi yang utama yang kita berikan kepada para para pecandu misalnya yang datang melapor bahwa dia membutuhkan bantuan profesional terkait dengan masalah adiksinya. Nah itu biasanya kita bisa berikan layanan rawat jalan. Kemudian ada juga namanya layanan rawat inap. Nah kalau rawat inap sendiri di BNNP Sulteng itu kita belum bisa langsung memfasilitasi rawat inapnya, makanya hampir semuanya yang pecandu yang kalau kita lihat dia membutuhkan layanan rawat inap, biasanya kita akan merujuk ke balai atau lokal rehabilitasi yang dimiliki BNN sendiri. Kalau balai dan lokal rehabilitasi yang BNN punya ada beberapa. Di Makassar ada satu namanya Balai Rehabilitasi Badoka. Kemudian di Kalimantan, di Samarinda, itu namanya Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Terus ada balai besarnya juga. Balai besarnya itu di Lido, di Bogor. Nah, kalau lokanya itu ada di Sumatera. Mulai dari Batam, Deli Serdang, ada juga Kalianda. Oh iya. Seperti itu. Berarti kurang lebih layanan rehabilitasi ini adalah sebuah upaya ya Kak ya, untuk membantu mereka yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba agar ya, bisa kembali hidup normal. Iya, bisa kembali hidup. Istilahnya dulu ada istilah namanya hidup 100%. Oh iya. Toh ya itulah, kembali lagi sudah tidak menggunakan lagi narkoba. Iya. Seperti itu. Kemudian biasanya berapa lama sih Kak suatu program rehabilitasi itu berjalan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Apa tolak ukurnya? Ya. Program rehabilitasi berjalan itu sebenarnya beragam ya, bervariasi tergantung dari kliennya. Iya. Yang pertama biasanya kita akan melihat tingkat keparahannya. Tingkat keparahan adiksinya sudah dari sejak kapan dia menggunakan,
penggunaannya, biasanya dalam satu bulan itu berapa kali frekuensi penggunaannya, dalam satu minggu dia bisa berapa kali menggunakan, zat apa yang dia gunakan, berapa zat yang dia gunakan. Nah itu akan berpengaruh ke lama rawatannya, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Jadi kita akan menyesuaikan juga dengan kemampuan kliennya. Jadi tiap klien pasti akan beda-beda tergantung dengan masalah yang mereka hadapi, tingkat keparahan adiksinya. Tapi sekali lagi, adiksi itu bukan satu masalah yang tunggal ya. Ada banyak klien yang kami hadapi itu bukan satu-satunya masalah sebenarnya yang mereka hadapi. Ada sebenarnya masalah-masalah lain, mulai dari masalah keluarga kah misalnya, kemudian masalah sosial kah, kemudian biasanya sih dia ada masalah di tempat kerja, masalah kerjaan, masalah di keluarganya, sampai ke masalah hukum. Jadi hal-hal itu juga yang akan berpengaruh nanti ke lama rawatannya dan rawatan, jenis rawatan apa yang akan didapatkan oleh klien, seperti itu. Oh ya, dan sekali kita tidak menyebut orang yang mendapatkan layanan di sini namanya pasien ya, biasanya ya, kita bilang klien. Oh iya, luar biasa sekali. Kemudian saya penasaran nih Kak, dan mungkin juga ada Sobat Bersinar yang pengen tahu, apakah pernah ada kasus di mana seorang klien menolak untuk direhabilitasi? Dan menurut Kakak, apabila terjadi hal seperti ini, kira-kira tindakan apa yang sebaiknya dilakukan atau sekiranya dianggap tepat untuk menanggapi hal tersebut? Oke, kalau yang menolak untuk direhabilitasi sih pasti banyak sekali ya. Oh banyak. Pasti banyak. Apalagi yang pertama itu biasanya yang paling banyak menolak, karena sebelumnya saya latar belakangnya sebenarnya dari balai rehabilitasi di Badoka. Jadi jadi kita akan menerima klien-klien yang mulai dari voluntary, datang sendiri secara sukarela, baik itu dia sendiri yang datang maupun diantar sama keluarganya. Kemudian ada juga klien yang kasus hukum, karena ada yang baru-baru viral ini kan, dia kasus hukum ditangkap, terus kemudian di asesmen, lalu dari hasil asesmennya dia dinyatakan harus menjalani rehabilitasi. Nah itu biasanya namanya klien yang compulsory, biasanya kita istilahnya compulsory. Jadi dia akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen TAT-nya. TAT itu tim asesmen terpadu. Jadi ada dari tim asesmen medisnya, ada tim asesmen hukumnya, nanti yang akan merapatkan mengasesmen klien ini, karena sudah ditangkap kan, sudah ditangkap polisi misalnya, terus di asesmen di BNN, terus dilihat oh dia direkomendasikan misalnya rehabilitasi berapa lama, misalnya 3 bulan ke 6 bulan, itu tergantung dari hasil tim asesmennya. Nah, yang banyak terjadi klien yang menolak itu biasanya klien yang diantar oleh keluarga. Ada sih beberapa klien yang compulsory juga yang menolak, tapi kebanyakan mereka sudah karena kalau ditangkap biasanya dia akan dimasuk di tahanan dulu, biasanya mungkin sudah ada kontemplasi ke dirinya bahwa oh memang saya salah apa segala macam. Akhirnya pas dia masuk diarahkan untuk rehab di balai itu sudah jadi agak lebih menerima lah. Walaupun nanti pada saat di dalam pastinya biasanya mereka akan ada penolakan. Saya belum menerima dirinya untuk direhab apa segala macam. Nah kalau misalnya yang saya bilang tadi, klien-klien yang diantar sama keluarganya, woi banyak yang menolak. Marah-marah lah di sampai akhirnya dia diangkat toh, dia digotong masuk ke dalam, supaya ceritanya begini, orang yang mengalami masalah adiksi itu dia sebenarnya kadang tidak tahu sebenarnya dia memiliki masalah. Jadi
kita juga sebenarnya kode etiknya sebenarnya orang yang harus suka rela, dia yang harus merasa bahwa saya ini ada masalah, baru dia mencari bantuan misalnya ke profesional, entahlah ke tenaga medis ke atau tenaga profesional yang lain yang bisa membantu dia. Nah kalau dia dari dalam dirinya dia sudah merasa bahwa dia tidak punya masalah, nah itu yang akan agak sulit kita bantu, karena mereka dari, merasa tidak perlu dia tidak merasa tidak perlu hal ini, dia tidak merasa perlu untuk direhab misalnya, mau itu rawat jalan mau dan rawat inap. Jadi ya seperti itu. Jadi biasanya akan ada sedikit paksaan ke klien supaya dia bisa dirawat inap. Tapi kalau yang rawat jalan itu agak jarang ya. Agak jarang. Biasanya jadinya kalau memang dia merasa bahwa dia tidak memiliki masalah, biasanya di pertemuan pertama dia datang melapor begini-begini, saya punya masalah ini, diantar sama keluarganya. Tapi akhirnya tidak lanjut datang ke pertemuan berikutnya. Seperti itu. Macet dia. Berarti kalau ada yang menolak dia harus dipaksa sedikit ya kak ya, sampai harus digotong sama keluarganya. Biasanya sih seperti itu, karena makanya kita ada namanya penanggung jawab. Jadi keluarganya harus keluarga, betul-betul itu yang sebagai penanggung jawabnya. Jadi ada masalah kepada klien itu ada penanggung jawabnya ya. Itu yang akan selalu kita komunikasikan terkait dengan perkembangannya kliennya bagaimana, dengan keluarganya pun. Misalnya memang akhirnya ternyata ada masalah dengan keluarga, nah itu yang akan kita coba bantu komunikasi juga dengan keluarga. Oh iya, jadi itu dia Sobat Bersinar, karena ternyata kayak seperti ini lumayan sering terjadi. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, menolak untuk direhabilitasi padahal ternyata kondisinya mengharuskan dia untuk menjalani rehabilitasi, memang ada baiknya sejak awal kita menghindari apa yang tidak seharusnya kita dekat ya kak ya. Iya betul. Karena ya yang awalnya hanya coba-coba, ujung-ujungnya dia bisa menjadi kecanduan. Iya. Iya, kemudian berbicara soal narkoba yang bisa menimbulkan kecanduan nih kak, belakangan ini ada sebuah berita yang sedang ramai jadi pembicaraan ya, sedang ramai menjadi perbincangan, yaitu tentang liquid vape yang dicampurkan dengan ganja, atau disebut dengan liquid ganja. Nah ini Kak Ucel bisa tidak menjelaskan sedikit tentang apa sih liquid ganja itu? Iya, liquid ganja itu sebenarnya dia adalah cairan yang berisi THC. THC itu dia ekstrak dari ganja. Ekstrak dari ganja yang diformulasikan secara sintetis. Nah, kemudian digunakanlah sebagai narkotika. Nah, dulu biasanya banyak kita kenal sebagai tembakau gorila. Tembakau gorila, ya ganja sintetis, sintek. Nah itu semua itu sebenarnya dari liquid ganja. Jadi misalnya ada tembakau disemprotkan liquid ganja itu, ya jadilah tembakau gorila seperti itu. Jadilah sinteknya, semacam begitu. Jadi ya hal itu memang istilahnya di kita menjadi NPS, New Psychoactive Substance. Jadi belum banyak sebenarnya, ada belum banyak yang bisa kita kategorisasikan dia sebagai narkotika, karena memang dia zat yang baru diformulasikan memang untuk sebagai bahan kecak untuk membuat ini kan adiksi. Dan kayaknya sangat mudah didapatkan ya, karena mungkin lebih murah jadinya. Dan jadi ada banyak skemanya, bisa menjadi vape kah, bisa menjadi itu saya bilang tadi tembakau gorila dan lain-lain. Jadi nah itu yang perlu kita waspadai, baik itu sebagai kita yang akan menjadi calon penyalahgunanya ataukah keluarga. Nah itu yang mungkin keluarga juga yang harus
waspada ke anak-anaknya kah atau keluarganya, kalau misalnya tersamarkan kita disamarkan dalam, kita tidak tahu apa yang ini, apa yang mereka gunakan. Iya. Seperti itu. Kemudian apakah efek atau bahaya yang ditimbulkan dari liquid ganja ini sama saja Kak dengan ganja yang digunakan dengan cara biasanya? Karena ini dari bahan sintetis ya. Iya. Jadi efeknya mungkin akan lebih parah dari ganja biasa. Karena memang dia diformulasikan menjadi bahan adiksi untuk istilahnya apa ya, dipakai ke pecandu menjadi ini, karena efeknya itu mulai dari kita jadi paranoid, daya ingat itu akan berpengaruh, daya ingat, terus koordinasi tubuh juga akan berpengaruh. Jadi berarti kurang lebih efeknya itu ya bisa menimbulkan apa tadi, paranoid, kecemasan dia itu. Akan merusak dari dalam dan apa namanya, meskipun penggunaannya berbeda-beda, cara penggunaannya berbeda-beda, tetapi hal ini perlu Sobat Bersinar garis bawahi, yaitu bahayanya sama apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya Kak. Tetap ada efek jangka pendeknya dan jangka panjangnya, seperti itu. Dia akan menimbulkan kecanduan. Iya, dia pasti akan menimbulkan kecanduan. Nah, itulah hal yang perlu Sobat Bersinar garis bawahi, karena kalau sudah kecanduan tentunya harus dilakukan rehabilitasi. Harus mencari profesional. Iya, profesional. Profesional yang bisa membantu dia mengatasi masalah kecanduannya. Karena yang perlu saya ingatkan ya ke teman-teman Sobat Bersinar, masalah kecanduan itu bukan masalah yang bisa dilakukan satu kali lalu sembuh. Tidak. Jadi masalah kecanduan itu adalah masalah yang kita harus apa istilahnya? Penyakit kronis lah. Seperti itu, yang kemungkinan suatu saat bisa kambuh lagi. Jadi ke semua teman-teman yang mengalami kecanduan, masalah adiksi, itu tidak ada yang kita bilang sembuh. Dia pulih namanya. Pulih. Iya. Makanya kapan saja bisa kambuh lagi. Nah, kita tidak tahu apa yang men-trigger. Harusnya sih kita bisa lihat ya dari riwayat-riwayat penggunaannya, apa yang menyebabkan dia menggunakan, mulai dari dalam dirinya misalnya lagi cemaskah, lagi marah, lagi apa, lagi terlalu senang malah atau sedih sekali. Nah, itu bisa men-trigger, tapi tergantung orang masing-masing, apa beda-beda kontrol diri masing-masing kan ya Kak. Beda-beda orang apa yang men-trigger dia menggunakan. Ataukah ke masalah eksternal misalnya kumpul dengan teman, masalah keluarga, apa segala macam. Nah, itu yang akan kita bantu melihat masalahnya dengan lebih jernih ke teman-teman yang penyalahguna ini, supaya kita bisa kasih tahu, bilang ini loh sebenarnya kau punya masalah kayak gini, masalahmu itu terpicu karena ini. Jadi kalau kamu tidak mau menggunakan lagi, nah kamu harus mengatasi masalah ini dulu, ataukah kau menghindari dulu, misalnya ketemu sama teman-temanmu yang tidak bisa kamu tolak, misalnya kalau kamu diajak apa segala macam. Jadi itu saya bilang masalah kecanduan itu bukan masalah tunggal sebenarnya, pasti ada yang melatar belakangnya. Bisa jadi juga ada yang karena pengen coba-coba dan suka. Dan suka. Nah, karena itu penasaran. Karena penasaran akhirnya suka. Tapi kalau misalnya lingkungannya mendukung, nah kecanduannya itu akan berlanjut seperti itu. Ya, jadi ngomong-ngomong lagi Kak soal rehabilitasi. Mendengarkan kata rehabilitasi dan layanan rehabilitasi yang sudah disebutkan berkali-kali sejak tadi, sepertinya Sobat Bersinar yang menyaksikan ini sudah pada bertanya-tanya nih Kak, bagaimana sih Kak caranya melakukan rehabilitasi di BNN, atau apa yang harus dilakukan agar mendapatkan layanan rehabilitasi di sini? Oke, kalau di BNN sendiri, kalau misalnya teman-teman Sobat Bersinar
memiliki masalah adiksi dan tidak tahu harus bagaimana, harus apa yang harus dilakukan, mungkin sudah banyak masalah yang ditimbulkan dari adiksinya itu, Anda papa silahkan datang ke BNN, datang melapor saja, nanti kami akan layani di sini. Nanti kita akan lihat dulu seberapa parah tingkat keparahannya, apakah memang kita bisa lakukan rawatan rawat jalan ataukah perlu kita rujuk. Nah, rujuk ini ada banyak ya, kita bisa rujuk ke balai rehabilitasi untuk dirawat inap, ataukah memang butuh dulu, karena tidak baik, tidak sedikit juga yang teman-teman itu akhirnya punya masalah kejiwaan, masalah psikiatri dari proses penggunaan zatnya, mungkin karena sudah terlalu berlebihan kah, ataukah tubuhnya memang tidak begitu kuat untuk mengatasi zat-zat itu tadi, jadi dia akhirnya kena masalah psikiatri, mulai dari halusinasi kah, depresi, cemas. Nah, itu biasanya kita coba rujuk dulu ke dokter spesialis psikiatri supaya mendapatkan penanganan dulu terkait dengan masalah psikiatrinya. Lalu kalau memang perlu untuk kami rujuk, kemudian nanti kami akan rujuk ke balai rehabilitasi. Nah, jadi itu dia Sobat Bersinar, boleh dicatat ya. Jadi sekiranya ada Sobat Bersinar yang memiliki teman atau kerabat yang memiliki masalah adiksi atau sudah berada di tahap kecanduan, dan Sobat Bersinar ingin membantu agar mereka mendapatkan layanan rehabilitasi, bisa langsung saja datang ke kantor BNN setempat untuk melapor. Dan apabila Sobat Bersinar berdomisili di Kota Palu, langsung saja datang ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Dewi Sartika nomor 49. Iya, Nah, sekian Sobat Bersinar, itu tadi bincang-bincang sharing bersama dengan Kak Ucal terkait layanan rehabilitasi di BNN. Apa yang sudah Kak Ucal sampaikan tadi tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi kita. Dan terakhir nih Kak Ucal, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang mau Kak Ucal sampaikan kepada Sobat Bersinar yang menyaksikan? Iya. Kepada teman-teman Sobat Bersinar di luar, kalau memang belum menyentuh yang namanya narkotika, sebaiknya tidak usah. Karena kalau sudah sekali mencoba, itu prosesnya akan seumur hidup. Karena yang seperti saya bilang tadi, tidak ada yang namanya sembuh. Kalau misalnya telah mencoba atau terjadi sudah merasakan yang namanya narkotika, ya itu teman-teman sudah harus mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah itu. Luar biasa sekali. Jadi untuk Sobat Bersinar, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk melapor ya, karena akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Dan layanan rehabilitasi di BNN ini gratis ya Kak ya? Iya betul, gratis ya. Tidak dipungut tidak akan, biaya. Ya tidak dipungut biaya dan tidak akan dikenakan pasal, jadi tidak akan dipenjara. Ya baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ucal karena telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya di sini. Ya, makasih Kak. Dan juga terima kasih banyak kepada semua rekan saya yang terlibat dalam pembuatan podcast ini. Dan juga untuk Sobat Bersinar, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode selanjutnya dari podcast Bersinar, Bersih dari Narkoba. Terima kasih.